silat Beksi merupakan jurus-jurus gerakan atas. Bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Ada tokoh Tionghoa, lalu bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Betawi menciptakan jurus-jurus, jadilah Beksi. Masa sekarang sudah dari pohon utama sudah memiliki cabang-cabang dan tersebar di pinggir Jakarta. Silat Beksi ini merupakan silat bagian dari aliran silat yang ada di kota Jakarta. Aliran Beksi ini berada di pinggir kota Jakarta kebanyakan, selatan, barat, itu area penyebarannya. Semua aliran sama, bahwa itu untuk bela diri, untuk membela sebuah kebenaran, membela kebenaran. Mereka, masyarakat Betawi ini saling sangat erat dengan silat tradisi atau dengan main pukul. Biasanya itu setelah sholat maghrib, setelah ngaji, mereka diajarkan Beksi, nama dari salah satu aliran silat yang dimiliki oleh masyarakat Betawi. Beksi merupakan nama aliran yang artinya pertahanan empat penjuru mata angin. Depan, kanan, kiri, ke belakang, dan juga yang ada di tengah-tengah yang ikut pancer menjadi dirinya sendiri. Jadi Beksi adalah aliran silat Betawi yang dalam prakteknya adalah menahan serangan dari depan, menyerang ke depan, menahan serangan dari kanan, menahan serangan dari kiri, menyerang ke kanan dan ke kiri, dan juga memperhitungkan apa yang ada di belakang. Di samping yang menjadi senjata utamanya adalah pancernya, dirinya sendiri yang harus lincah bergerak sana dan kemari. Dan kalau kita bicara Beksi, dalam cerita rakyat Betawi, Beksi itu muncul dan sudah dikenal kira-kira pada awal atau tepatnya pertengahan abad 19. Dan kala itu memang di tanah Betawi, tanah yang Batavia and Homelanden, jadi masyarakat Betawi yang tinggal di Homelanden, di luar tembok kota itu, disitulah mereka hidup dan banyak di situ saat itu adalah kampung-kampung atau perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh tuan tanah yang disebut particular landrein, jadi tanah. Di tanah partikelir ini, kebijakan pemilik tuan tanah atau tanah itu kepada rakyat, pajak tinggi, mereka dipaksa untuk menanam tanaman pokok yang laku dijual di pasar internasional, sementara kehidupan masyarakat yang ada di situ tidak diperhitungkan, justru tuan tanah memelihara tukang pukul, centeng, yang kejam, yang bengis. Maka muncullah kemudian perlawanan-perlawanan petani, dan salah satunya perlawanan petani itu memanfaatkan kemampuan mereka, yaitu silat Beksi. Dan pada abad itu, pertengahan abad 19, muncul bela diri yang namanya Beksi.
ayat ada beberapa versi. Versi pertama dikatakan bahwa Beksi itu lahir dari sebuah interaksi di masyarakat. Saat itu ada tuan tanah di Kedaung, di Jakarta, di Batavia, di bagian Ommeland dan di bagian barat, itu tuan tanah itu memiliki seorang senteng. Senteng ini jago, jadi dia punya pukulan besar, pukulan sebesar buah kelapa. Tapi si senteng yang jago ini ternyata diam-diam ini curang. Kenapa curang? Dia katanya suka ngentit, suka ngambil duit tuannya. Kalau bahasa sekarang itu korupsi. Tuan tanah ingin menyingkirkannya, langsung rupanya masih mempunyai hati nurani. Maka dia mengadakan sayembara. Siapa orang yang dapat mengalahkan aku punya centeng, maka dia akan aku ambil. Maka dia datanglah semua jua-tuan, semua jawara yang saat itu ada dan ingin mencoba centeng itu selalu kalah. Di satu ketika ada pedagang biasa, saya ini orang kampung, yang dagang rebusan-rebusan. Dia dagang rebusan ubi, rebusan singkong. Tapi dia di dalam dagang keramaian itu, dalam pesta sayembara itu, dia senantiasa dipalak. Kalau bahasa sekarang itu diambil makanannya, kemudian dia tidak dibayar. Satu saat dia kesel, dia marah kepada yang malak dia, dan dia pukul, dia tendang. Maka tendangannya itu mengakibatkan fatal bagi para tukang palak itu. Dan dia tendang itu, dia punya keranjang, dan sampailah tendangannya itu, keranjang yang ditendang itu sampai kepala dari centeng itu. Centeng itu marah dan langsung mendatangi pedagang itu. Kamu mencoba-coba ya, mau mencoba saya, kenapa kamu tidak berani maju? Akhirnya marah, berantem, dan tapi akhirnya centeng yang garang, yang pukulan besar itu kalah sama tukang rebusan-rebusan itu. Dipanggillah tukang rebusan itu yang berhasil mengalahkan Ikenong. Ikenong dalam cerita juga Ikenong kalah, buat Kijidan namanya. Siapa kamu punya nama? Aku namanya. Maka siapa? Apa nama silat kamu? Saya tidak tahu tuan. Karena saya mendapat ilmu ini di hutan ketika saya sedang mencari ubi, mencari singkong. Saya diajari oleh satu orang tua dan ternyata sudah saya tahu dia bukan manusia biasa. Ternyata dia siluman macan putih yang berupa manusia. Saya tidak tahu. Oh kalau begitu, aku namakan, kata tuan tanah ini, aku namakan silat kamu menjadi silat Beksi.
Mandi pakai air kembang tujuh rupa, kita minum rujakan. Setelah minum rujakan, kita makan pisang emas. Setelah makan pisang emas, kita jalanin masal. Setelah itu, kita puasa di rumah guru besar satu hari satu malam. Pas dari pagi sampai sore. Setelah itu, kita baru boleh pulang. Selama puasa itu, kita tidak boleh melihat perempuan, tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, baik itu bayi ataupun orang dewasa. Itu tradisinya. Oke, pukul dua kali, pukul rata.
Pak Dede pindah ngomongnya. Baru formasi 2, 3, dan seterusnya. Dimana kita mengambil dari arah mata angin, keempat arah mata angin. Jadi kita menggunakan 4 langkah kanan. Gerakan yang diutamakan yaitu kebalikan. Ini yang sedang jalannya namanya Pak Topik. Selesai. Sabet.
Dan sur.